Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sebanyak 50 petugas lapas dan 20 warga binaan penghuni lapas kelas 2B Sumedang menjalani swab test. Kegiatan swab test tersebut merupakan kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Sumedang dengan Dinas Kesehatan Sumedang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menggelar swab test kepada para petugas lapas dan warga binaannya. Kalapas Sumedang Suranto mengatakan sebanyak 20 orang warga binaan penghuni lapas dan 50 orang petugas yang menjalani swab test. Petugas dan penghuni lapas ini menjalani pemeriksaan lantaran rentan terpapar virus. Kita dapat masker, terus juga pembagian untuk vitamin terhadap warga binaan dan petugas kita laksanakan. Itu salah satunya. Selanjutnya kita pun ibaratnya yang pertama tidak ibaratnya melakukan kunjungan bagi keluarga dan warga binaan yang ada di sini. Dan salah satu ibarat upaya kita adalah dengan cara melaksanakan kunjungan online. Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang atau P2P, Dr. Reni Kurniawati Anton mengatakan pihaknya melakukan swab test di lapas atas permintaan Kalapas serta izin dari Bupati Sumedang. Ya Bu, kalau warga binaan ini Bu rentan terpapar gitu Bu, atau seperti apa Bu sebetulnya kalau misalkan ada warga binaan yang masuk baru gitu? Kalau dari catatan yang ada di lapas ini, ini adalah warga binaan yang lama, jadi belum ada lagi yang baru. Indikasinya adalah apabila ada yang tengok atau mungkin yang keluar masuk adalah petugas sebetulnya, jadi ada indikasi. Reni Kurniawati menambahkan, swab test yang dilaksanakan di Lapas Sumedang dengan menyasar petugas dan warga binaan, tujuannya yakni untuk meminimalisasi penyebaran virus COVID-19. Hasil swab test selanjutnya akan langsung dikirim ke Laboratorium Unpad Jatinangor dan akan diketahui hasilnya setelah 3-4 hari ke depan. Diki Guntara, Bandung TV.